సో౉ం filt demonstram 9గ�ేషొ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم في الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة التحريم من دلم سورة التحريم Tabi Allah ya ayyalladheena aamanu qoo anfusakum wa ahliikum naar. Ya ayyalladheena wa lanang ake kang akeh anu kang podho iman sapa ladina. Ay akor tegese podho ikrar sapa ladina bil iman iklan iman. ku ngreksa sira kabeh pusaka mung wa ahlikum lan keluarga sira kabeh siapa ahlikum itu minaneza isa pira-pira bujo wadon lan pira-pira putra wa kulluman wong yadzulu kang mlebu man ismi eng dalam iki iki aran ahlikum dijoko naron ing neroko kola turjumanul quran ngertakan kola dawu sopo turjumanul qurani ahli Terjemah al quran rupani sayyiduna Gusti kita Abd Rubani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wa anhum ajmain pi makna dalika ing dalem makna nara faqihu faqihu padha minterno sira kabeh hum ing ahlikum ay alimu tegese ngajarana sira kabeh ing ahlikum syarae al-islami ing pira-pira syariat islam Jadi yang dimaksud jagalah keluarga kamu dari api neraka itu Ajarilah keluarga kamu itu syariat Islam <tuh> wa adibu ngajarono tata krama sira kabeh hum ing ahlikum ay alimu tegese ngajarono sira kabeh hum ing ahlikum mahasinal akhlaki eng piro pira akhlak kang bagus min idafatu sifah ilal mausuf namanya asale ahal akhlak al wa Wakilalan lan dan ucapno anna asyad dan nasi sak temene banget-banget e menung apane adaban adzabe yaumil kiamati kuman wong Jahilakan kang Sopoman ahlahu ing keluargane man Orang yang paling sadis siksanya di akhirat Orang yang tidak mau tahu terhadap keluarganya Bagaimana syariatnya, bagaimana sholatnya Bagaimana kewajiban-kewajiban agamanya Tidak dihiraukan Wa'an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala usat meneng Kanjeng Nabi ku kala Kanjeng Nabi kulukum mutawi saben-saben wong kang angon ayha tegese wong kang reksa muktamanun kang iso dipercaya multazimun dur netepi li salahi mamaring baguse barang utumina dipercaya sapa kulukum alahidhi eng atase njogo ma utumina yang disebut kullukum setiap dari kalian itu mengembala mengembala jadi pimpinan maksudnya menjaga terhadap amanat yang harus dijaga wahuwa fahuwa utawi khifdun ma'u'tumina wa bahwa mongko utawi kulukum iku madlubun dicupre bil adli kelawan adil fihi ing dalem ma utumina wal qiyamilan jumeneng bi kelawan kemaslahatane ma utumina jadi kewajiban seseorang kalau diamanati sesuatu ya harus adil. Adil itu bagaimana? Adil itu wad syai' meletakkan sesuatu baik kewajiban maupun eh, hak pada tempat yang semestinya. Itu namanya adil. Wal qiyam bi melaksanakan kemaslahatannya amanah tadi wa mas'ulun lan bakal ditakoni an ra'iyati sangka pangonane kulun kalian semua ini mengembala kalian semua ini akan jadi pemimpin dan pasti akan ditanyakan tentang pengembalaannya kapan ditanyakan fil akhirat yang dalam akhirat fa'in wafa lamuntong laksa nuhoni melaksanakan sopaman Maing barang alaihi wajib engat sangka minari ayati songko ngerexo Nge sangka ngangon songko ya minari ayati songko angon kamu tadi dijadikan pemimpin jadi pengembala mengembala rakyat maka kamu akan ditanyakan dari pengembalaan itu khasola hasil laum ketiman opo al hadu bagian al aufaru kang sempurno. Kalau kamu melaksanakan apa yang telah diwajibkan di dalam mengembala itu kamu laksanakan dengan baik maka mendapatkan pahala yang sempurna. Wa illa lamun ora wafa kalau tidak melaksanakan tolaba mongko bakal nuntut hu ing Sapa ahadin saben-saben wong minhum sangka ra'iyah atau minhum sangka ahlihi boleh. Kalau kamu tidak melaksanakan tugas kamu sebagaimana mestinya dan tidak bisa berbuat adil, maka kamu akan dituntut oleh setiap orang manusia. Kamu memimpin orang berapa? 10 ya, 10 itu nanti di akhirat nuntut semua semakin besar tanggung jawab maka semakin besar yang dipimpin maka semakin besar tanggung jawab Kapan pihaki iklan Kulun bil akhirati Eg dalam akhirat di anak kamu berapa 36 uh okay. nah, berarti berarti nanti di akhirat mempertanggungjawabkan 36 anak Iku apa iku kok gak tau gelem ngaji. Ya iku sing situ kok reminya. Hmm. Sing tanggung jawab kamu. makanya Mangkane Daripada dituntut akhirat ya ga. Ya nek wis siap gak apa-apa. Hmm. Hmm. enak gak rapi kan. eh. Tapi kongko sepuluh tahun yang akan datang. Saya mempersiapkan diri ya. Teori sing saya nguake, ilmu ini saya kok prakteknya ya urusan nomor liru. Teori ini saya kaget guru nggak lepo oleh prakteknya jenenge. Dimang. Jadi semakin besar tahun jawab kita semakin banyak tanggung jawab kita semakin besar di akhirat nanti. Fal imamu monggo pemimpin. Al abdu mukang agung, imam besar maksudnya pemimpin tertinggi suatu daerah, suatu kampung, suatu negara. Auna na ibuhu atawa penggantine imam, kalau bahasa sekarang wakil. Ikura'in Dari pemimpin bahwa monggo imam iku waliun kang nih alaihim eng atase ro'iyah jadi kayak presiden kayak gitu tanggung jawabnya lebih berat awakmu tanggung jawabnya mbak ayam berapa 30 ayam kambing 10 Hah? menteri wakai. presiden tambah ke mana Enggak nih gak bisa jadi presiden daripada kucing cep non pangeran nongoni neroko karena presiden ya wae dhewe tadi iso dadi presiden. Gak usah nyalokno ketua RT ya. Angel ketua RT ku rukun tetangga ya. Pak RT ini dhewe gak tau rukun. Eh Demang. Para julu mas ulun bahwa walion alaih bahwa utawi imam ikum mas ulun bakal ditakonian rakyat di zongkor rakyat imam hal roa onoto ngerekso sopo imam hukum kohum eng hak hae roya aula adora di berat jadi pemimpin tuh berat maka laporannya bukan hanya di hadapan manusia tapi nanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Warajulu dayong lanang, di sampeyan awake dhewe, Kang. Warajulu dayong lanang kura endi pemimpin fi ali ing dalem keluargane ronjul. Aizaatihi buju wadone ronjul wa ghairi alani zaujah. Samana akan ditanyakan segala apa saja yang dilakukan oleh berem Puan dan anak-anak kita Wahuwa utawi rojul masulun bakal ditakoni An rakyati sangka uh, Angoni rojul Halwafa ono janji Sapa rojul hum ing ahlihi Hukuko hum ing piro piro hake ahlihi Contohnya apa? Hak-haknya keluarganya kita min kiswatin songko pakaian warna nafakotin lan nafako wa gairi malan liane kiswah wal nafako ka usrati asrotin usrotin kaitine baguse mergauli am aula atau ora lah perempuan gimana nah ini perempuan itu tadi kan laki-laki tuh wajib tanggung jawab terhadap keluarga baik itu kesejahteraan rumah tangga kemudian apa baju pakaian yang menutup aurat kemudian nafkah yang bisa membantu tulang rusuk kita untuk beribadah kepada Allah wal mar'atu utawi wong wadon iku ra'iyatun dadi pemimpin fi baiti zaujia ing dalem omahe bojone mar'ah Pemimpin di rumah tangga atau di rumahnya suaminya. Caranya gimana? Bihus nitad biril ma'isati kelawan baguseng ngatur penguripan. Di kehidupan sehari-hari itu tanggung jawabnya perempuan. Wan nuskhi lana sehati lahu maring zaujiha. Oh ngono Mbak. dina nek ana wong lanang gak bener, iku wong wedok wajib ngelingno. Lho Mas, sampean biasa bayarannya kang 5 juta. kok mero-mero duwe, sampe kok nanti mas? iso cok agak nomong deh, yang penting terima duwe lu gangun tuh mas, oh gak enak mas kok melbun rokok bareng-bareng mau aku ojo tambah didukung, kok ake mas duwe? ya gimeng oleh cipratan, cipratan opo? wong-wong opo -wong korupsi aku diciprati, ya ojo ngulet tuh mas, mas gak kelemah, tapi duwe, ya ojo <laughs> <laughs> Bang oh, oh, <laughs> diingatkan dan laki-laki itu -laki paling mudah, ya, dengan istrinya. Dirusaknya laki-laki itu -laki karena istri. Rus, bagusnya laki-laki juga karena kebanyakan, maksudnya kebanyakan. Makanya bunuh. di belakang layar sawangan ya tapi membahayakan itu kehidupan perempuan pada hmm. suntik tega kang ketok enok bokong ngelune enok das the temen nih pengaruhnya besar makanya neng bujuki istiqoroh kang menu takut nang pangeran api nebo, saya nebo. say. Nah. Ojok oh, say rene pawon kok. <laughs> Di kiai pawon temen kon kok. Uh, Istikharah takok nang Allah, ojok karena nafsu. Nek nafsu ya pasti sih. nggak ada nafsu enggak kehidupan nggak bisa rame ya toh? Uh -uh. Uh -uh. Tapi tanya sama Allah, Kang. Kan. Sing utama itu. Fas'alillah. Heeh. Uh, temen iki. Iku masalah uripmu kok nasibmu biye iku jange urusane ngono. Uh. saiki kuwethu khusuk dadakno oleh bojo gak bener awakmu bendina dijak joging ngene ngono piye ya kan heh ya gelek bojo sing bener terus eh mbak sampean yo ngono mbak ngelok bojo sing bener nasib nabi khusni tadbir jadia wasyafakoti nah ini wedok mbak ini wedok wasyafakoti lemah lembut mbak nah, lanang lemah mas nah, nadanya itu ada konsonannya mas mas wah kodolana ngelak nih ya wal amanati so dipercaya lah ya, perempuan hati-hati sekali dia menyakiti hati suaminya nggak bisa dipercaya sulit itu mengembalikan Wahif dinapsiha lan ngerkso awak dewi dirinya ini dijaga wa malihi mjogo bondone zaud hartanya suami dijaga wa atfalihi lan biro-biro putrone zaud dari anak-anaknya juga dijaga. Bayya Khalifatul Mar'ah iku Masulaton ditakoni anro ya sangko panggonane imroah. Alqomat anata jumeneng sopo imroah bimaklan barang alai hainga tasem mar'ah aulautora. Ta Padha engga ngene-ngene ngko dengar sing ngaji kan. Ono sing ngajika, enggak Ustaz. Eh, ono tagak iki. Wong soro, soro nyiapno streaming live. sing acite ya tonyo sing sande tak tonyo tekok kene kapok kon kok Nah, kita gak ketu aku. Hele yo, ha? Ngkene sing nok pondok etira ket ngene, dadak ndeken ngene ngajib rokoan cebal, Nah, ngarteni sak penake dhewe tonyo bapakne karo ngramet anake ya to bapakne karo ya bapakne kitaung jawabne omae iki kula diwajibno karo apa pengasuh baru abi ngaji kula ngaji takak kowelek pun pak ngaji diteliti ngono saiki kok disarankan-sarankan dibantu-bantu disarankan, bantu piye kudu ana jelas eh. e menesawan kau dengar cerita kak le di kitabmu ngono eh ngono ya? dah eh? hei pengumuman pengumuman eh. Nah. sing nomah sing noma menesawan nabi kita pe tak teloi Wah. ya kang ya eh lah kena enak kena metenteng metenteng ini kata rokokan gak enak ini Ya, Kang Yo, eh, setuju nggak? Nah, iya. Nah, apa nak no kene, ayo. Nah, Jadi, besok kalau sopan bawa kitabnya masing-masing. Ngarteni takak lah kan ya ngono. Iku bisa enak loh, panggil menteri mau ngarteni kok, oh, iya kan? Masih mau tinggal ngopi, mau tinggal bal-balan lo karo aku. Ya kan lo? iya. Kaya nih streaming ngene nape babalan nape go HP ngene. Iswai. Muara saiki ya. Fakta nih tak tak kok no. Sengaja ke Al Ankolil bu. bil sih awalan kasir al an kolil wah ini jalo di setrap ini bapak nih tutu are eh bapak nih di setrap berarti kan gak ngawasi anak Iya kan ya kau ono alasan gak tuh android itu gak mungkin ya ya mungkin naik sih aja, gak tuh ya tak mungkin tapi kan bisa nepek di rumah teman ya kan ya lah Ini no, anak no, apa-apa biasa ya bisa kok. Kok tidak tahu. Saya ngajri. Tidak di HP. Ngacok. Hmm. Pokoknya ngono. Soan. Eh. Gowok kitab. Lah. Kapok mukapan gue. Ngarik saya ini. Tidak di ngono-ngono. Eh. Karena. Um, Karena merdenteng eh? no tinggal bal-balan. mantap dirimu wa <gerek> masulun aku ya ketemu wong galek cara piye carane ngono teman aku ustaz anten bareng ustaz iki bareng tak sms kan ya tak wi iki ora-ora nek nemu alhamdulillah ya ngono carane pokoke sowan nggo kitab Alah, engkau nak kita pe bolong-bolong takon ni seng suwe. Kan jalur rapi tak kak? Kapok mau kapan kan? Pegel aku. Gua juara itu. Ya ya mbak kena na. Bodoh ya sama seng nok kene gayane neng tanda tangan siap di anu bla 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 bla. da da no turun tok dong ayo ngaji ngumut permen. Bek mangane. Kene medendeng-mendendeng de'e mangane. Tapi <laughs> kok yo, <raya>? yo <laughs> lah. Heeh. Ora sing sek ya ini mau tenteng ya kene gini cablu wah kacau kacau hmm, salah Dewi tadi kaya suara tadi kaya ayah mas Zulun ini kemungkinan ini nanti lo omongan nih kan nanti lo berita lah kan kayaknya sampai akhir tahun ini model kayak begini nih ga bisa kayaknya. Ya mudah-mudahan cepet ya. Mene tanggal loro iso bali maneh ya toh. Emblenger nek masuk ngene tok ae. Eh, ta iku sing model dade iku iki wis gak perlu ngene-ngene. Terus bisa dipakai saat ini juga. So, ya berarti tipe C Nanti kirimkan berapa jumlahnya tak? kirim tak transfer. Teng, tukul, cek, kren, gana, eh iki, tuh keren eh. eh. iki gembleng keren belas ya iki, iki diganti diganti sing sing sip ngono eh. eh. perlu-perlu ya diingkirno ngono eh. Aku ngedepawak me ngejani ngaji kapet, enak-enak nak gunung, gak madem nanggit belet aku. Cuma di desen yang gunung. Dikiti di dekai gunung, aku. Desen di dekai, letuk, enak background. Engi-engi. Kapok kan mene kan ya. Wah, viral lagi raka, santri alam menawar. Mene, soan. macem kau kitab kapok mungkapan kan Hehehe Hehehe Tapi ya gak gelom ngajir Kan dani kan ngajir Tawa bal-balan dan-danu Nara Taat Nara lana ngiku, taat dulu He? Iya mas ya? Ini kayaknya yang ngeru On internet Aku gak paham-paham, tak paham Terus ngajir Ngajir dusen alaman 6 alaman 6 22 muga hari keempat 4 ngubrus terus bismillahirrahmanirrahim hey, Ngaji Ngaji ngaci ngaci babalalan hmm. wah 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 Jok ngopi rempon wah. ngopi rempon to arek. ngaji hmm. bur ya arah-arah ya. ponjol saya ngelek -like mek papa ya. Jangan lupa like, lalu <laughs> di like, di subscribe, di eh iya, mosok. Arak lima ponjol cari opo jenenge la nek alumne alumne -alum 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 bareng hadir ape hadir ape hadir ape gak gelem ngelek duh aduh ngawremek papat ya tak delok la kok mek pitulir eh saen saengga rek ngawer wa nan rakyat ya bangal amla wal khotimu mutai pembantu iku rohin angon fi mali dalam ing dalem bondone gustine pembantu bertanggung jawab atas hartanya sang majikan caranya bihifdihi kelawan ngerekso mal hartanya dijaga wal kiamilan jumeneng bima solehi di kelawan kemaslahatan mal jadi pembantu lebih tahu ini dikasih sekian ini sekian kadarnya sekian nah wahua utawi khodim iku masulun ditakoni anro iya disongko pangonane khodim hal wafa onoto nepati janji onoto nuhoni sopo khodim Bimaklan barang alaihi wajib ingatasi khotim Aula Tora Warajulu utawi wong lanang kuroin Mengangon Fimali abi ing dalam bondo Bapak ni rajul Cara ni bihif dihiklawan mal Nah ini untuk orang yang uh, Masih ngekor dengan Bapak dan ibunya Seperti sampean jadi santri itu Bertahun jawab atas hartanya Orang tuanya Uh, jodin ti aja duit bapakmu mm -mm. Watan biri <laughs> Makne gak koper dekat duit Tak deket kineru Tak deket kineru bingung kabe Gak ngono duit kok Perasa ku wingi bingi satu semu Kok saiki kok karek polong polo limo Seng <laughs> limolas nanti dikut -diku surya rupanya <laughs> wa tadbiri wa tadbiri maslahati ngatur kemaslahatane mal wa huwa utawi rajul masulun ditakoni an roiyatihi sangka pangonane rajul hal wafa nata nepati janji sapa rajul bidzalika lan mengkono khiddihi wa tadbiri awlaw taura fakullukum kum kauta saban sira kabeh dadi pemimpin wa kullukum kauta saban sira masulun bakal ditakoni bertanggung jawab an ro'ayati songko ro jadi saya artikan pakai model-model ya kadang saya artikan pakai pangonane ini. Nah, maknanya sesungguhnya sama saja uh, uh, walfa ikut jawab busyartin jawab syarat makhdufin kang dibuang wadakolalan melbu fiadal umumi yang dalam iki umum Sapa so, almunfaridu wong kang ijen, siapa itu? Alladhi wong la zaujau ora ana bojo iku mujud la kede munfarid wala khadima lan ora pembantu fa innahu mongko satemene iku yusaddaku alaihi yusad yusaddaku so alaihi ing munfarid apa ana satemene iku ra'in ya pemimpin Nah, untuk orang yang sendirian tidak punya istri, ndak punya anak, ndak punya pembantu, bagaimana? Dia juga pemimpin. Sah untuk disebut roen. Roen apa? Fi jawarihi ing dalam anggota tubuh munfarid. Jadi dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tangane iku mari mau gawe apa? Ngono. Mau kayak nulis pelajaran, tak mau buat uwak-uwak, loh, ata ya malah tamok kae nyekel Quran eh mosok ngi sing tok ae tangan tangan digoceh kok tok ae nyekel mushaf ya kan atane ji iki Kang saeno Kang di deteliti iki Mang wis tak goceh kok pengbira saiki iki Karo-karone ki wis tau tak anggo nyekel Quran Beng Biro lho ngono bendina tangan. Ono senengane kok kok senetho ae lho ngono. Dikandani, heeh. Tegak ngi singa. bingung mbek ngising ae. Melo wayu mule bander Narewet katik mlayu bolak-balik nge sangiseng. <laughs> Arewet iduk masmu salam apa hammamigan tacer ngene di nge sangiseng. Nge sing takbir nge takbir. Bighibdi wa masalih. Balba umun baridu bertanggung jawab atas dirinya sendiri termasuk anak-anak yang berada di pesantren itu. ya kan bertanggung jawab atas dirinya sendiri hatta yakmala sehingga agawe sapa munfarid al makmurati Yang pira-pira perintah Allah waya yajtani balan ngedohi sapa munfarid al manhiati ing pira-pira larangane Allah ruang ruwataken wing hadis sapa Imam Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah, <tip> Allah Allah ngono Allah wadhiya sira ing Allah Allah wadhiya sira ing Allah, Allah, <tip> Allah, <tip> Allah, <tip> Allah. <tip> mansubun ai wa dalafat Allah iku mansubun dinasabno bi fi'lin klan fi'il mahdhufin kang dibuang wujuban klan wujub Liwujudit tak tak kedi krana anane taukid ai itaku takzewa diya sira Allah ing Allah finnisai ing dalem pirabira wong wadon cenake rek wong wedok ndek ing kede ing di uh, dimanja-manja to doa ya kok kaya nek senenane wong wedok beles iki kede dimanja itaku wedya sira kabeh finnisai ing dalem wong wa fa inna hunna mangkosa temne amanatun piro piro titipan indaku mengdalem ngerjone siro kabe jadi perempuan itu harus kita jaga dengan seksama karena perempuan itu adalah amanat dari Allah Allah cara menghalalkan farjinya pun menggunakan atas nama Al Allah. Mangkane jadi sia-sia no, jadi kopla kaplo gitu. Iku ngunung kawin nyangel kang. Hmm, hmm. Anaknya uang senan-senani, kopla, kablok, jejak-jejak. Empat jejak. dani kocengnya. Kocengnya kakak oleh, Aikiu menungus ati kablok. <laughs> Ngak, apur. main tangan dati wong lanang. Hmm. Main duwe ae. Hmm. Uang <laughs> lanang itu kakak main tangan. Diri-diri ngablok. Diri -diri. Kakak oleh. Main duwe ae, dadek dweet lho ono lho dweet lho seneng wong wedok kaplok tok. Dikate ngomong dikit wedi wong wedok. Nah, utawi billa mndade aja. Nenek, di bocung uno ya cepet-cepet to belajar silat tik mbak. Enggak <laughs> kaplok ya ditelak kaplok ganti lah uno <laughs> sih. Gak kena entah. <tik> Baru koplak kaplok koplak kaplok. Wa tak kiti Allah, baina faman tay wong. Iku lam yak murora gelem perintah sapa man imra'atahu ing bojo man barang yang tidak mau memerintah istrinya bis kelawan salat walam yu'allim ora gelem ngajari sapa man ha ing sol ha ing mar'ah umurat dini ing urusan agama barang siapa yang dimaksud amanat itu ini Kang Jadi amanatnya Allah itu maksudnya apa laki-laki harus memerintahkan perempuan itu untuk menegakkan agamanya Allah suruh sholat dia diajari urusan agomo gak fakod khona mongko temen-temen khianat sopoman Allah yang Allah wa rasulah hulan rasuli Allah jadi laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap agamanya anak perempuan istrinya Itu sama dengan berkhianat kepada Allah. Artinya, gak wayai rabi, merabikan diri. Kurung-kurung wayai rabi, wong ini kumang. Nota WDW Gaisa, kok nota buju, kan? Berarti khianat terhadap Allah, kan? Anu ini, kobil lho, kan? Ya akhi. bulan bulan. Uzawi juga, ala ma bihi min imsakin bimaru au Ya Ustad mujab <tik> 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 Guru kan, kan mempertaruhkan kebesarannya Allah itu kan.

Hmm. Uzawi juga alama amarallahu bi bin imsakin bima ma'ruf wa tasrihun ya akhi hmm. ngono kan ngono jadi pakai atas nama Allah ini ah uh. barengan nek sing teko gitu ya kamu ya Oh, no. <tuh> Ternyata pengkhianat kamu. Sini <tuh> sini sini sini. Apa maksudnya? Ternyata kamu ninggalin aku untuk orang lain. <tuh> sebentar 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 sini sini. Apa maksudnya? Jadi kamu menuntut saya? katanya kamu enggak mau. Ya enggak mau, tapi kamu kan yang enggak mau saya nikah jadinya. Kalau kamu mau nikah sini. <tih> ya udah mau aku. <tih> Sekali tampil orang luruh langsung <tih> Pak Pak ditolak. tolak. Nopo Mas iki maksude? Drama nopo malih iki? Wis Pak Mundhen tenange Pak Mundhen bonuse dobel Pak Mundhen. Wah, <laughs> hmm. da kula ha, derer bete. Nopoe maksude? Enggak paham arek-arek. Arek 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 lanang paham, arek-arek kok gak paham. Opo ceritane Abi maksude? Bapak dokon Allah Rasulullah kana ono Apa akhir barang waso Kang wasiat biklan masa Rasulullah salasan klan peng telu Takal lama guneman Kanjeng Nabi bihin klan nisa hatta talat selaja Sehingga tadi Gemeter Apa lisanuhu Lisane kanjeng Nabi Wa khofialan dati samar Apa kanjeng Nabi Jadi di akhir hayat Rasulullah

Wena kangen. Ndang. Arek SD wakeh. as-salat wa ya utawi wasiat iku kauluhu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salata 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 ngreksa sirokabeh kabeh salat eng salat as-salata ngreksa sira kabeh ing salat wa malan barang malaikat miliki apa imanukum tangan-tangan sira kabeh tekesep para budak sira kabeh la tukalifu aja mbebani sira kabeh hum ing ma malaikat aimanukum ma eng barang latut layati kunakang ora podo kuoso sopo ma malakat aimanukum. kalian punya budak jangan dibebani dengan sesuatu yang di luar kemampuannya Allah Allah Allah, Allah takut to siro ing Allah Allah wadiyo siro ing Allah finnisa'i ing dalem wong wadun fa'innahunna mengkosatum nisa'iku awanun piro-piro tawanan ay usara utegese piro-piro tawanan fi aidikum ing dalem piro-piro tangan sira kabeh perempuan ini adalah tawanan di tangan kalian semua akhattumu padha ngalap sira kabeh huna ing nisa bi amanatil lahi kelawan amanate Allah wastahlal lan ngalap halal sira kabeh furujahuna eng piro-piro farjine nisa bi kalimatillahi kelawan kalimatnya Allah. Jadi kita menghalalkan farjinya apa perempuan itu dengan menggunakan mempertaruhkan firman-Nya Allah. Kan uzawijukum bima amarallahu bihi min insakin bima'ruf au tasrihun bi Ngono. Sadurunge kon syahadat se asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terukan Mas ya lancar. Heeh. Teorine wis sepjane, karep praktekne ngudhal. Ha, bakola ayang kapan rek? aku ya kepin ngeteno Ha. Wa wa qala ta'u sabballah ta'ala fi surati toha wa'mur ahlaka bis sholat Wa amur perintah sira kabeh ala kaing keluarga sira ai ahla baiti kate kese keluarga bet sira omah sira wa ahla dinika lan keluarga agama sira ai atba kate kese pira-pira pengikut sira jadi santri itu bagian dari atba ini masuk dalam keluarga kita. Mangkane kiai ini santri niki rapopo. Karena dianggapnya adalah anaknya sendiri bagian dari keluar keluarga. Bis salati kelawan salat ae as-shalawati tegese pira-pira salat al-khamsi kang limo Waruya diriwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kanjeng Nabi Kanjeng Nabi layal ko uh, ora bakal gelem nemoni sapa Allah taala subhanahu wa taala ahadan ing wong suci bidamben kelawan so dosa adzama luwih agung min ali juhalati ahli tinimbang piro-piro wong kang bodoni maring keluargane ahadan jadi orang yang paling celaka yang paling dosa paling besar orang yang tidak menghiraukan keluarganya nasib anak istrinya ini menegakkan sholat apa tidak wayu kalulan kucap kucapno awaluma utawi kawitane barang yata lakukan kumantungan no poma birra juli lanang yau kiamat yang dalam dino kiamat iku ahluhu keluargane rojul wa aulatuhu putra putra ni rojul wa yakulu nalan podo ngucap sopo sopo aulat ya robbana du pangeran kita khut kula aturi ngalap panjenengan lana mareng kita hakko naeng hak kita min adar rojuli sangko iki iki wong lanang Fa inna huzatum ni adar rojul ikulam yu'alim Orang gelam ngajari sopa adar rojul naing kita umurodinana eng piro-piro urusan agomo kita. Gitu. Jadi anak-anak kita yang kita terlantarkan itu kang, nanti di akhirat itu akan minta sama Allah. Ya Robbana lana hakona min hadar rojul fa innahu la yu alimuna Ya Allah, jangan dimasukkan orang itu ke surga. Lah itu bapak kamu. Iya, bapak ke saya tapi kardul dia. Ya. Kardul piye, Kang? itu tidak mau menghiraukan saya tidak pernah dipondokkan saya tidak pernah diajari tauhid saya tidak pernah diajari syariat nah, dia hidup senang dengan dirinya sendiri nah, nanti menuntut seperti itu wakana wakana lan ono rojoli kuyut imu paring mangan rojul naing kita al haram barang haram bapak saya itu kalau ngasih uang uang haram wa kita iku anak lamu ora ngerti sapa kita. Kami semua enggak ngerti bahwa itu hasil curian, hasil e, barang haram fayadribu mongko mukul sapa ala kasbil harami ing atase mergawe barang haram. Ataya tajarradu sehingga dadi sepi opalahmuh daginge rajul. Dadi habis semua ini diklembeti. Heh, hmm, karena Apa, apa dagingnya terbuat dari barang haram meleleh meleleh meleleh, meleleh, meleleh. habis sumayad habu sumayud habu nuliti budalno sapa bi iklan rajul ilat nira ning maring neraka naudzubillah karek tulange tok iki kiwi 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 ngono ha ditemplongno nene no, neraka sadurunge dijemplongno cocok petek dhisik <tuh> Kata aku yang keterangan fil jawari yang dalam kitab jawahir oleh Syekh Abil Les Asamar al -ni pasal sing nomor loro iku fi kes zauji yang dalam piro-piro ha'e wong lanang Al-wajibati kang wajib ala zaujati ngatasi buju wadon Nah ganti mbak saiki, saiki ha'e wong lanang awakmu sing lakoni Qala Allah Ta'ala fi suratin nisa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ar-rijalu tayyibira-bira wong lanang iku qawwamuna bira-bira kang jumeneng ya 'alan nisa ing atase bira-bira wong wadon ay musallatuna tegese dikuasakaken kabeh ala ta'dibi ing atase ngajari nisa jadi kewajiban laki-laki itu -laki mengajari berem wan bimaklan barang fadola paring keutamaan sopa lobi klan ma pakdo sebagian rijal Ayar rijali tegesi sebagian wong lanang ala badin ngalano sebagian kang liyo ain nisa tekesi, wong wadun wapi malan klan barang amfak upodo infak lain rijal atas ini sak sakmin amwali nasongko piro-piro bondone Rijal, jadi laki-laki diberi kekuasaan terhadap perempuan karena Allah memberikan keistimewaan harta benda yang dimiliki oleh laki-laki diberikan kepada perempuan. Diinfaqi fini kahihina yang dalam nikah ini sa, mulai awal itu kal mahri Dene mahar itu dari pihak laki-laki wanafakotilan nafako belanja, nek basa kita belanja. Kalah wong kader mahar mek ngono tok ya salahmu dhewe kon jaluk mahar didik ya toh kan kemarin sudah saya cari, minta mahar apa satu kilo emas ya kan ya ki hmm, wa bring lek mobil tuh nikah kaha wa bi Wahid kilo eh uh, dahab mujarradan wow, gempar sak donya qoladau <laughs> sabal mufazir mufazir tafdhilur rajali tawi oleh diutama'ne wong lanang alai neng ngadase nisa iku wujuhin sangka pira-pira wajah kasiratin kang akeh Kenapa laki-laki diberi Allah keistimewaan dibanding perempuan? Itu dari banyak segi. Hakiki yatin kang bongso hakiki wa lan bongso syar'i. Ada dua teori, yaitu sisi hakiki dengan sisi syar'i. Faminal awali Monggo iku setengah saking sing pertama. ana ukulahum zatem utawi, maf'ulnya, apa, muktadaknya mu'akhar. Anna ukulahum utawi sak temene akale rijal wa ulumahum lan ilmu nerijal iku aksaru luwe satu akalnya laki-laki dan ilmunya itu lebih banyak dibanding perempuan. Tapi nilainya kok api-api wedok-wedok. Heeh, hmm, tertib, ya iku tertib. Arek lanang iku gak patek tertib. Aa, ah, ah, menang antu daripada nulis e. Jadi pinternya pinter lanang, cerdasnya lipatnya cepat pinter lanang. Cuma kalah ngantuk itu mang kang. utawi atine huh? rijal alal akmali ingatasi biro-biro apa pekerjaan asya kang berat iku asbaru luwe sabar hati laki-laki untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat itu lebih sabar dibanding perempuan. Yo ya, ada juga ya kan, sing nyopir wedok yo ya, no nyopir truk tapi kan mayoritas laki-laki sing di gede gue, yo no saya wedok tarik jo, <laughs> tapi kan sebagian kecil saja, nggak mewakili perempuan yang lain. Apa? Apa lagi gitu? tambal ban barang apa tuh tambal ban iya nek zaman saya pakai hidrolik kape zaman biyen tambal ban laran nyukiti kan itu nyukiti nek ban pada motor gampang kang lah ban truk eh nah itu uang enak juga sekarang perempuan tapi saya hilang mana beberapa tahun yang silam ada itu posting-posting marekno mbok saiki wis gak ana maneh tak delokno ndendiyo lanang kabeh paling wong wedok gak sabar dipikir ban iki uleg-uleg ngono bae wong la wong wedok gak sabar deloken nek nyambel kan nyambel nyambel jenenge nyambel kan ngene heh enggak mau wedok kadang-kadang ditutupi tok 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 <laughs> sampai layak pecah barangnya. eh? padahal ini pekerjaan kecil sebaliknya hal-hal sepele yang biasanya dilakukan perempuan banyak juga dilakukan oleh laki-laki dan laki-laki mampu bersabar ya kan Iya, kayak goreng-goreng apa kayak masak-masak iku sing ahli kan wong lanang. Kok koki-koki, masak ana koki wedok. Ga patek payu. Ya sebabé ngene kok ditambahi 2 kilo. <laughs> 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 Nambahi lombok 2 kilo kepedesen Saking senenge saking girange mlebu TV, ditowa mbayu yae. Hmm. Sing sabar wong lanang. Jadi mau lama nggak sabar ternyata ya. Wah, <tuh> <tuh> ya kita ape, kita ape, kita ape. Hmm. <tuh> Manda ini kan wes ya, wedok ya mbak ya. ya? Hmm. Wakadalika laniku kaya mengkuno mengkuno aksar alkuwatu, tay kekuatan kekuatan ini mau lanang lebih banyak. Ini kekuatan apa dice? Hmm. Uh, wal kita batu lan nulis jadi nulis itu bang Lanang lebih kuat timbang Wang Wadon. Tapi faktanya kok banyak perempuan yang lebih enggak ndak bisa. Wartawan sandunya ini saya ngake Lanang tapi itu Lanang. Lah itu yang di televisi. Iku mek reporter tok wawancara tok sing nampil ngene cek menarik wedokan menarik mbak neng bunduk-bunduke geng lek <tik> lanang gepeng kabeh eh? ngene heh. beritane gak menarik ngene sing no lesen barang tim redaktore like lanang rata-rata, ya yeah, kan? Iya. Goliban ing dalem kaprahe mayoritas, ada juga yang perempuan tapi superior juga ada wal eh, apa kepahlawanan furusia jago tunggang kuda ono oh, wedo cuma kecil hmm. dibanting karo kuda nengko. So, koyok kok empuk iki ngono. <laughs> Duku-duku-duku duk, ora duk, iso, duk, kok empuk kenapa? Banteng jebret. Ganti. Deh. Kon genti ngono. <laughs> nah, nek kodha sing numpaki sing lanang gak wani. Eh wates iki, roco baling iki ngono. Digepuk Wafihim lan indal iku tetep yang dalam rijal al ulama utai piro ulama ulama mayoritas juga laki laki ada juga perempuan tapi persentasenya sedikit wal imamatu lan tadi imam al kubro kang agung itu juga perempuan wasuro lan imamah kecil wal jihadu lan jihad wal adanu adan gila nang oh. Oh wedo tu kau Oh pedot kape. Bayar meledos kabe. Wal adani lan adan wal khutbah di khutbah jum'at di Jumaat wal itikaf di itikaf mempersaksian fil khutbah dalam perhukuman had, hat wal kisah si kisah wal angkihati persaksian dalam nikah. Wong wedok gak saya dicelup mesti kang, kang, kang. Oh no, Ono no. baik, baik, paling baik. rawone siap. <laughs> Kak Ono baik, kene dadi saksi. Kak Ono. Wanakfiha lan sepadane angkiha waziyadatul mirosi tambai waris dua banding satu watak asibi lan paring bagian asobah engko nek ba, apa taksib tuh gini jadi harta waris sudah dibagi semua ya kan kepada ahlul waris masih ada sisa ada baki kembalikan kepada apa namanya ahlul waris asoba lah ngono -ngun, sing menang lanang mana ya kan ya kok lanang ya, sing menangan ya lanang sikit sikile telu aja <laughs> melanan <laughs> jangka yaombo me tuntutannya banyak ya kan ya awet singgo tuku wadak-dak baling wong laneng sing ibu ninjaluk bapak ninjaluk adik ninjaluk cacat ninjaluk kape njaluk omedo duduwet dipe Dewi ya kan ya Iya telan ibumu duduake krakup gini Dewi Bapakmu duit duit, wah kape teko, anak teko, cucu teko, tonggo teko, mas teko, dulu reseng waduh-waduh teko, hehe, aku lah ya dulurmu rumu saya ngene. Iya, itu bang lanang kan, anjing gunu, anjing gunu. Ya jangan disalahkan, ini tabiat manusia itu. Hmm. Bahasa hadati, watak sibi, watak nanggung, diat pembunuhan itu ditanggung laki-laki perempuan tidak lah ini kan keadilannya Islam tadi kan dilebihkan dalam hal warisan tapi kalau ada kasus keluarga membunuh ya ada keluarga sampean adik sampean untuk siapa pembunuh, sampean terkena hukum, apa, dia terkena hukuman diat yang bayar itu adalah laki-laki ahli waris laki-laki perempuan tidak dilibatkan loh ngono keadilan Islam. Oh, lah kok enak, oh, joklah, kok enak ganti. Ngkong urusan waris oleh double. Oh, 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 eh, giliran bayar diet, lah kok enak. Nah, itu adil. Makanya hukum Islam itu kalau menerapkan harus semuanya. Komprehensif, koheren, semua harus diterapkan. Baru keadilan. Gitu loh, Kang. Watahumul itu wa wilayatun nikahi wali nikah termasuk wali persantrian yo lanang ora ono wali wedok heeh uh biasa makmum sing duduk wali iku opo iku jenenge opo ibu berstatus pembantu ngono <laughs> wali yo ya. bapakne sing nikah no kan apa mula neng perlu wali kang, budal di wilayah pengadilan itu eh neng kau apa kau ah lu jaluk rapi kau usah wali ya pak mu sing perlu wali gua reveto tadi masih reveto eh kak setuju wali ini setuju gak masalah wa adadul azwaji bilangannya piro-piro bojo Piye mas nek wong wedok kalah rapih nek, nek wong lanang oleh, lo kok enak, oh, nek enak mah ngawur gue, wa dan <gNOUNCER> maring azwat al intisabu tapi dinasab none keturunan, jadi bin Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Zaini lengunu gak ono bin Fatona bin Tukiyem, gak ono bin itu mesti ke ayah wa, wa, wa minasani lan iku songko, sisi nomor loro apa itu syariah tadi kan hakikiah hakikat Uh, secara hakiki fakta lapangan ya laki-laki itu -laki kayak gitu. Nah sekarang secara syari hukum syariat waminan saanilani atiyatul mahri utawi pawehane mahar. mas yang memberikan mahar itu bukan perempuan tapi laki-laki. Ya itu gimana? yang ngelamar yang perempuan di sebagian tempat Hmm, ya salah dhewe donya ne Ya sing wedok kuwi kon macul ya. Eh? Hmm. <laughs> ya kan ngono. Nah, daripada repot-repot mikir. Lah hmm. itu gimana terus yang di Lamongan itu yang ngasih mahar malah perempuan kan ya? Hmm. Ya terus noe sih. Nek kepengin dadi lanang kan berarti sing wedok pengin dadi lanang go. Ya berarti meneh ben yo sing ngekeki nafkah sing wedok ae eh uh, uh, sing lanang bagian masak karet tura turu ngendani bojone teko dek, siap dek <laughs> <laughs> itu namanya adat patrialinisme apa-apa ngono istilahnya ada istilah adatnya itu seperti di Padang itu kayak gitu uh, Padang itu sing biayai sing wedok kan cari ini aku ya ora tahu Rono Wah, wow. di sini kan ada santri Padang ya, Mbak ya? Oh, nami banter, gak muleh de. Heeh. Mene malam 17 gawe nasi Padang ngono, Mbak. Cek arek laneng sok ngrasakno, eh? Hah? Oh, menengai. Iyo, anu arek Padang iku. Gampang nasi Padang, nasi terus tiga ilelen dukure lah <laughs> wis <laus> padang iku eh <laughs> mung <laughs> dikon gawe menengah gak jawab e wah wah nasi padang itu sing enak kan sambel itu ta ya liyan-liyane hampir sama aja nah, sambel terus sebelah sambel iku enak apa itu eh rendangnya itu sehingga enak kan. ini aku pas idul adha itu loh kan kan memakai daging-daging oh, masakan padang belengger masakan padang hari pertama masakan Makassar wah ngono ojo masakan ala ngemplat ala yue, alam putih wajahmu sampai kayak Kapan hari sudah dibuatkan kan ya? Sate apa itu? Dari mana itu? Sate Jawa Barat, model Jawa Baratan. Jadi di cuma dikasih Mena pernah ini sini. Awak nah, muka ngerasa, aku ngerasa. Nah, <tuh>. awak nah, muk daging muk goneng kamar Nasi apa sate Jawa Barat, wis tahu? Nasi Padang belum, mbak. Uh -uh. Rendang Padang. Di Kapan hari itu ada yang makan apa MPMP itu mana? Palembang, tawar-tawar. paden ana astatik piye. Lha tenan piye aku. Gampang gempempek iku. Kanji duntel-untel dadi. Ngono jare rasane, Mbak, Mbak kon niku. Wah. Sakali tak tak goclok gitu. Mosok ya ono yaene praktek praktek apa? di sekolah itu praktek apa guru apa itu eh jasa boga ya dah mosok ya ono yang sekogoreng eh aku iki gak usah sekolah aku tuh tuku nang boleh langsung enak ono praktek boga sekogoreng ya Aduh aduh. Gak usah praktek di depan mata kayak gitu. De. Apa nek digawe apa praktekan ya. Nek tuku beres kok ndadakno ate praktek. <laughs> <laughs> ya sing kao, no, opo, no, nasi apa ngono nasi apa nasi apa kan ngono terus buat es krim apa kan nek no, kene gak no, tuku tuku larang. Lugu nek no, arek-arek iku are ya murah tapi enak betenak apa iku es krim iku. Ah sih, ah se AC. Nggawe ngono-ngono iku sing gak ono. Lah nek trimo oleh ya, togece oleh, beres. Bembe. <laughs> hm. Arek muleh saiki. Ngajit

kakanku yen le wa nahwi na wa ziyadatul mirasi wa ta'asibi amma mahri wa nafaqati lan ragat biaya hidup wa nahwi man lan mar nafaka kada iku kaya mung keterangan fi zawajiri ing dalam kitab az li ibn hajar fasalihatun qanitatun hafizatul lil ghaib Fasalihatu mangkau biro birong badan kang saleha iku konitatun piro biro wong kang ahli ibadah. Hmm. E, lafat konitatun mak, maksudnya apa? Mutiatun pira biro wong kang taat di azwajihna mareng pira-pira garwane wa bujulanange Jadi perempuan salihah itu apa? Mutiat perempuan yang taat terhadap perempuan perempuan eh perempuan laki serta -serta perempuan yang taat kepada sang suami Kak ngeyelan ngono gitu, eh pira-pira wadon kang Joko lil ghaibi maring barang kang ora lil ghaibi maring lungoni bojo menunggang kang lil ghaibi maring lungone bojo. Jadi suami tidak ada, dia menjaga harta bendanya. Lima maring barang wajib bukan wajib ala ing mar'ah apa khifdhuhu ngrekso ma ai khala ghaibatihi. Nah ini. Ai khala ghaibati azwajihinna tegese ing dalam tingkah ora ono omae Biro-biro bujulanangi nisa apa itu yang perlu dijaga tatkala suami enggak ada minal furuji songko pira-pira farji so, gitu ya farji iso diarteni kelas <laughs> ngono ya ruang kelas ngono gitu. uh, wa amwaliz zauji lan pira-pira bondone bojo wasirihi rahasiane zaut itu bagian dari yang perlu dijaga rahasianya suami rahasia apa sopai wa amti ati baitihi lan prabot omai zaut Bimaklan barang hafidong dong reksa Allah Allah bi iyahuna kelawan oleh reksone mengkono-mengkono nisa wa bi taufiqihi lan pitulunge Allah lahuna maring nisa au bil wasiyati atau kelawan wasiat min songko Allah taala alaihi nisa au atau kelawan ngelarang nisa anil mukolafati songko nulayani aturan wa nabi radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa yute bagus-bagus ya, wong wadon iku imratun Ida nador tanalikane ningali siro maring imro'ah Sarat mengkomba bungah no imro'ah kaeng siro Kriteria wanita yang terhebat Yang terbaik tuh ini kang Satu, kalau kamu lihat dia, dia menyenangkan kita Wa in amar talaman perintah siro haeng imro'ah Atau at mengkotaat imro'ah kaeng siro Ini kain ceramah enak Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah hmm, Perempuan yang sempurna yang paling ideal menurut Al-Quran dan Hadis hmm, Ini kriterianya tiga saja Wah, Ini kan Wa'in Wa in ghibta lamunto lungo an anha zongko imro'ah Hafidhut mongko ngerekso sopa imro'ah kaing siro Fimalika yang dalam bondo siro Wa selirane imro'ah di tiga satu kalau di, kamu melihat dia dia menyenangkan kalau kamu perintah dia dia taat kalau kamu tinggal pergi dia menjaga harta kamu dan dirinya tiga itu cukup sebaik-baik perempuan sudah wallahit taqawun nusuzun Wil wahjurun nafil madaji wa ghribun fa in ata'nakum fala tabghu alaihin nasabila Walati utai pirang-pirang wadon ta khafuna kang kawatir sira kabeh ta dununa padha nyana sira kabeh nusuzauna ing bangkange Adapun perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan dia akan membangkang. Aibu dohuna tegeze sengiteni sak laku maring jerokape. Warofi amfusihina lan oleh ngangkate e, seliran ini sak aleku mengatasi jerokape takapuran kronoku mede. Dia tidak mau patuh tunduk pada kamu karena merasa lebih hebat. Faidu. Mongko hmm. Uh, nuturana sira kabeh huna ing lati Fakowifu, nuturi bae fakhawifu nakut-nakuti nono sira kabeh huna nisa Allahing Allah ing Allah wa huwa utawi takhfif apa waat iku mandubun disunahno jadi kalau kita melihat perempuan ini sombong terhadap suaminya uh, tarofuk ya warof Warofa amfusina itu tarofo di berbangga diri sombong, ya, merasa dirinya lebih hebat dari suaminya. Nah itu kalau terjadi begitu, kemudian dia tidak nurut dengan suaminya, disunahkan suaminya ini untuk menasehati secara baik-baik. Contoh. kaya kula kula to ngucap sapara jeluwang lanang Reza maring Bu Juwanto Diradjat. Itaki wadhiya sirawaton Allah ing Allah de wadhiya nang Allah cek karnaku aku se pancene orang hina ngono. Dis aku yang Wong podo, tapi dia nang Pangeran kon ojo semena menambe aku, aku elek elek ngene bojomu. Wah, oh, aduh, melas, melas, <laughs> Aduh, aduh. Hmm. Fil waduh, 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 Allah fil haqqi ing dalam kuat, wajib iki ngono kewajibanmu nang aku ngono Kang wahdari wedhiyo sira wadon ukubata ing siksane Allah wayubayino lan jelasno sapa zau anas nususa annusuzza satemene mbangkang iku yus kitu gugur napa nusus annafaqota ing dikai nafaka nek tapi dek ya nyun sewu masih saya lek lek ingin neng baju mungkin ya tuh harga diri wow nek saman terus ingin neng bangka ngambil aku jakelon yora ya orang gelem nah, ya sepurane berarti saman wis gak pada seneng baku ya gak popo saman ganti hak nafako lo ngono nafako dikandani tapi dikandani se wal kosmilan oleh gilir berarti zaman jatane gak sida ngono oh, zaman katen nang di terusan yo galak sing gelem rambut lah <laughs> <laughs> Lolo, kan. dikandani wadali kau dawi wa'id bapak pitutur iku hajrin tanpa ngeneng jadi dituturin tak tanpa dineng Wala bin lan ora mukul ndak boleh dicomong sing enak wala allah menawa-menawa satemne marah wah iki kursus kelas kakep iki kang. waduh wah uh, mantap wala allah menawa-menawa marah iku apa ki tubdi ngono ya iku tubdi akan sapa marah uh, udron eng udur. Nah kenapa diajak ngomong yang enak ditutur yang enak? Barangkali dia punya alasan kenapa berbuat seperti itu. Nah, biar suami juga tahu kan gitu. Oh cocok bujurnya nggak kan ngono. Nah, misalnya gini, ternyata dek, iya mas, janjane aku ikin nurut lo nang aku ikin yo, yo pasti tadi aku yang ngerti udur cian. <tapi, Tapi sampean dhewe iki ora ana aku. Kan pengertianne Pi. Be. Lah sampean iki aku ya suker janjane musuk awan sore su bengi kaos kutang. Gak tahu adus berang pirang, -pirang dina iki. Hmm. aku kono adus men ora tahu ternyata kesalahan dari pihak laki-laki. Oh, no. Aku gak apa-apa gak sampean kae duit tapi mbok usaha-usaha titik lah, belajar-belajar nggelek usaha. Mosok wong lanang gak iso nggelek duit blas. oh no, ta wong lanang gak duwe duit blas. Iya oh. dek ya, sepurane dek ya. <tik> <tik> ah, tering tersingkap lah kejahatan seorang laki laki ternyata dari perempuan dari bukan hanya dari perempuan dari laki wak ki lho ngono ternyata oh sing wedok ternyata janjane yo api ngono sing lanang rupane gak bener aku ora apa-apa Mas gak sampean apa namanya perhatekno tapi mosok yo bendina mulai am, 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 mulai isak sampai subuh samane iku lho nang no, gone warung kopi terus iku janjane sapi loh si Ayuna, sing dodol kopi. Lo kan ngunu, ya yeah, kan ngunu. Mm, soporo, lo kan ya ngunu. Jadi jamong sih enggak nak. La alah itu maknanya gitu kang. La alah, falah alah menom nomar ah ikutubdi mertelak nomar ah udran eng udur. Barangkali dia akan menyatakan udurnya kenapa dia berbuat begitu autatuba atau gelem tobat kalau dia salah ya mas anjani aku salah hmm. autatuba atau tobat sopo marah amma songko barang jaro lumakuma, minha songko marah bi ghairi aib udren kelantan paudur. udur bes wayus bulan dan sunatno Opo ayu dakiro yang to ngiling no sopo zaut lah maring marah maing barang fisohi kaini ing dalam hadis Bukhari Muslim. seorang suami dianjurkan untuk menuturkan hadisnya Nabi. Min kaulihi zangkot dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama. batat nalikane suwengian. Sobu almar wong wang wadun. Haji si zaujiha. Halih. Jadi hal dari mahul apa? Sohibul halnya almar'ah Ida batat nalikane suang nyan sopal Mar atu, wang waten Haji rota Haji rotan boleh Haji rotan karena dia dari dari isim fa'il kan Haji rotan halih e, ngedoi Firo sa zaujiha jadi maf'ul Firo zaujiha ing Lemek turune bujone mar'ah Atau dibaca Haji rota firo zaujiha boleh uh, halih ngedoi lemek turune bojo lanange mar'ah laanat mongkong laanat aeng imro'ah sopwal malaikatu para malaikat hatta tusbiha sehingga manjing isuk sopwal mar'ah jadi suami dianjurkan untuk me, apa, menyampaikan hadisnya Nabi jadi sepurane ya nenek hadis segi coba diwaca bareng-bareng. <laughs> <laughs> Kalau perempuan menjauhkan diri dari ranjangnya suami dan suaminya marah maka dia akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. kuwi. <laughs> Wa <laughs> wamalan barang turmu di dalam kitab turmu di. Mengkauli hizangku dawe kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ayu memruatin tain tindin yang waten batat suwengian imrah Wazaw juha khalidawi bujula nangi imrah Aku rodin wongkang ridu anna sangka imrah Dah kolat mongko manjing sampai meral jana tang suwargo. Hmm. Ada hadis lagi yang lebih indah. Barang siapa suami istri kok suaminya rela terhadap istrinya, senang terhadap perbuatan istrinya, dia akan masuk surga. Senang no aku saiki. Kon mlebu swarga. Ngono. Iso dalil-dalilan tok gak sedo lapo-lapo Wah, kada fisar khinnya alal al Takolat aljannah al-janna wahjuruhunna fil madhaji'i wahjurulan ngedona surah kapeh naik nisa Bil madhaji'i dalam pira-pira ngganturu ayo tazilu tegesi pada nyingkriyona surah kapeh naik nisa fil firas dalam lemek turu dunal hajri tanpa dinang fil kalami ing dalam omongan jadi bisa ranjang saja tapi tetap saling sapa wala ya drip ojo mukul sapa zaut aing imraah lianna fil hadri krana saktemene tetep ing dalem ngeneng asaron ana labet zahiron kang pertela fitak dibinnizai ing dalem eh, dedek wong wadon wadribu lan podho mukula sira kabeh ana dorban kelawan pukulan goiro mubarikin kang ora nyakitna in afa dalam mentamai bubukulan wa illa lamnto ora afada faladorba mongko mukul wa ladorba mongko mukul iku maujud jadi memukul tapi yang tidak menyakitkan dan itu kalau ada manfaatnya kalau seandainya tidak ada manfaatnya dan malah membawa madarot ya faladorba ini ada faladorba loh kan hmm ya gak usah, gak usah dipukul ya tak kandani kalau ndak ingin, ya dipukul ndak apa-apa, pakai tongkat madura walaya juzulan wenang ngopat dor mukul hmm. alal wajinya tasim wajah wal mahaliki lan piro-piro nggon kang ngerusak bal balik, ya dri mukul pozo dor eng pukulan takzir takzir itu ya jadi takzir, hukuman biasa Walau aula utawi sing luwe utama lau kedhe zaut iku al afu ngapura ya wis tak sepura Bikin wali sobi bedok lawan waline ne sobi fal aula mongko utai sing utama lau kedhe wali iku adamul afi ora ngapura jadi untuk bapak walinya anak kalau dia meninggalkan sholat bukan sebaiknya dimaafkan bukan tapi dipukul kalau sudah umur berapa? Wadribuhuna ala asrin Umur sepuluh jika kelem sembah yang pukul Ya pukul yang mendidik Lianna dorbahu krono saat menemukuli wali Ikulit li, Lianna dorbahu krono saat menemukuli sobi Kulit tak Ngajari toto kromo maslahatun ya anna darbau li ta'dib kanggo ngajari tata krama iku maslahatun dadi maslahat lahu keduwe sobi wa darbur rajul ta'i mukule wong lanang zaujatae bojo adane rajul iku maslahatun maslahah li nafsi kanggo slirane rajul kumila mongko dipahami apa waktu. Eh, apa al e, nasihat fi ayat yang dalam iki iki ayat jadi itu wahjuruhunna wadribuhunna itu alal ala ala hamlil wa ngono jadi dipahami bukan perintah itu tapi anjuran untuk bersifat mau Ido pitutur sebaiknya begitu tapi kalau manfaat kalau enggak manfaat ya jangan nge -nge -nge maka nggak boleh memaksakan itu jelas kok Qurannya wadribu oh, ngawur ya jelas sih gak mesti ngono tergantung kondisi ne loh ngono ah wal aula Adam, wal aula al afu kan untuk laki-laki ya kan nah walaya juzud balal wajib wal aula lau ada mulafi hadil ayat ala halati adamit mitahakuki yang tingkah ora onone nyoto Wal utawi ngeneng alat tahakuki Yang nyoto ikumin min wairi takarurin kelawan tanpa di bulan baleni Jadi pisah ranjang tadi itu Gak boleh sering-sering Dididik bisa ranjang Dididik bisa Lagi jegotan ditambah ya, seneng sama wedok es terus no kuat dia aku be apa mu nah tidak baik ya itu tergantung lah ya wador wad bu taimu bu tay mau kuli kuala main barang kita takaroro nalikane bulan Bali opanu suzu bangkang wayo dorbu kuma barang sohaha nyokheh uh, nahu ing man rofi imam rofi jadi menurut imam rofi kalau terlalu sering pembangkangan ya pukulannya boleh berulang lagi sokhaha yang pasti ini uh, nyokheh sobar nawawi imam nawawi jawa zadorbi ing menangi mukul wa ilam yata karor senajan tora Bali opwa nusuzu bangkang in afadala mento memberi faedah obador bumukul wa takdirul ayati utawi takdiri ayat alaihi ing atase zaud nah ini pengertian ayat tadi kalau untuk uh, setelah penafsiran bunyinya gini wal <tik> uh, lati utai bira birong wa tenta kofunakang wadisiroka penusu zaud naeng embangkange lati fa'inna inna sazna dengan lamun to bangkang sapa nisa fahjuru mongko misawna sira naing nisa fil madaji dalam dalem gonturu. wadribu mukula sira naing nisa fa makna mongko utawi maknane takhafuna khina nalikane iki ayat iku tak lamuna padha ngerti sira jadi takhafuna ayat tak lamuna Wa jalan kejobo bil ilmi kelawan ngawerwi bin nusuzi kelawan bangkang Opo ma barang indah doharat nalikani pertelo pamaratuhu Piro-piro tondo-tondo ni nusus uh, Ima bigolin ono kalane kelawan ucapan Contoh ucapan perempuan yang menunjukkan dia pembangkangan Nusus di dalam Al-Quran Kansoro katene dadi sapa marah iku tujupun jawab marahu eng rojul bikalamin kelawan omongan khosnin kang kasar. Diceluk enak-enak Dik nyate. Apa sih? Hmm opo piyalah Kang Sirirono aku gak Apa Dul? Opo piye badaan kana. Sawi saya yang tahu kalam ikut bilayinin kelawan lemah lembut biasa itu lo deh gimana saya kira deh oh wah gua contoh wa imma piflen ono kalani kelawan perbuatan Kaya situ Kaya ini mau nusah pawong mindasong komar ah ik rodon eng berpaling melengkos wa abusan lan muram muram durjana apa oh, abus wajah itu tidak menyenangkan apa abus muram besengut nah cara <laughs> eh apa besengut eh apa bahasamu merengut nah, merengut besengut curut bodoh Iku abus namanya. Ba'da talatufin ta savisai lemah lembut wa talaqatin berseri-seri. Biasanya berseri-seri. Saiki berseri-seri. Heeh. <tuh> eh, <tuh> ndemang. Fa lah Nah, itu namanya tanda-tanda nusus, ngono Kang. Fa in zauzat ne zauz iku ya'u ya'idu nuturana sapa zauz eng mar'ah. Kalau dalam kondisi begitu, disuruh nasehati hadisnya Nabi Manga. Uh, ditokno hadis nomor mang halaman 6. Nggak <guluh> kita petok, ketemu-ketemu. Uh, bila hajrin, kelawan tanpa misai ranjang. Wabila dorbin, kelawan tanpa mukul. Bisa kan? Wallahualam. Diso.

kaken susu aku gak betah sering susu karo teh teh kurang iki yo kurang panas bareng Saya ki khatam nih di setengah sepuluh sepuluh setengah puluh ini ya? Eh terus ya. Cek besok khatam. Eh Naam? Ya wes. Awak -aw, enak naam-naam ambek -naam, ya, turun mbak mbak. <guruh> Bareng aku seletku pedes gini. <guruh> nah, lanang yang bodoh, saya tak tep, ini kaya enak. Hmm dimangwa bismillahirrahmanirrahim lanjut tanduk hmm. tanduk tanduk vaen tandu. notnakum fala tambu alaihin nasabila vaen notna lamun ta patut nisa guming sira kabeh bimang dalem barang yurotu dikarep Nopo maminuna sangka nisa Ya fala tabu mongko aja nyuprih sira tat tatlubu nyuprih sira kabeh lan nang nisa sabilan ing dalan. Ai tarikan tegese dalan lan dorbina maring mukul nisa. Jadi kalau ternyata dia taat ya jangan cari-cari alasan untuk mempermainkan perempuan apalagi mukul ka antu tuwabihu kaya contone yen meleh meleh-melehno sira kape mempermalukan kalian huna ing nisa. Alamai ngatasi barang mabdawes kriwat opo ma, diungkit-ungkit barang yang telah lampau. Fayan jaru, eh mongko narik opo amru perkara ilat dorbi maring mukul. Waya udulan bali opo al para poro padu. Akhirnya gegeran, pukul-pukulan. Mm -mm. Situ ngok gladi, situ ngok bendu. Mm -mm. Keluarga bendu jenengnya. Mm -mm. bal balik ija alu nasiro kabe' siro kape maing barang mamin guna songko nisa ke alam yakun koyo koyo ora tau ono opo ma jadi itu itu rumusnya kang jadi apapun yang pernah terjadi yang telah lewat tu anggap tidak pernah terjadi harus begitu Fa inna taiba monggo satemene wong kang tobat minad dambi sangka dosa iku kaman kedene wong ladan ba ora ana iku lauk Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ta saban wong sabar sabar, sabar manalah fal ki zaujati ing atase si akhlake ya, ndek tak waca iki ya Lama oh, guru man ta saban wong sabar sabar, sabar manalah fal ki zaujati ing atase si akhlake bojo adone man Akta mongko paring hu ing Allah Allah mislama ing padane barang akta paring sapa Allah ayub baeng Nabi Ayub alaihi salatu wassalam minal ajri sangko ganjaran wasawabi ganjaran jadi orang yang sabar terhadap akhlak istrinya diberikan pahalanya Nabi Allah Ayub wa man tasabane wong ku sabar sabar sapa mar'ah ala khalqi zauja ing akhlake bojo lanange zaujah Ata mongko bareng ha ing sop allahu, sop allahu, allahu ajraman, Allah sapa Allah Allah ajraman ing kanjarane wong kutila dipateni man fisabilillah ing dalane Allah. Wa man dzabane wong dzolamat dzolim sapa marah zauja ha ing marah wa kalafat lan bebani sapa marahu ing zaud ma ing barang layati ku ora kuwasa sapa wa aadat lan ngelarani sopo zaujahu eng barangsiapa barang siapa perempuan dolim terhadap suaminya membebani sesuatu yang tidak dimampu oleh suaminya dan menyakiti la anat mongkong la marah sopo malaikatul rahmati malaikat rahmat wa malaikatul adabi malaikat adab jadi bukan hanya malaikat ridwan yang akan marah tapi malaikat malik juga marah Wa man taisa pane wong ku sabar sabar sapa marah ala adi zauja ing atase ngelaran ini bojo lanange marah atau mongko paring ha ing marah sapa Allah taala sawaba asiyata ing ganjarane punya asia istrinya apa istrinya raja Fir'aun Wa Maryam binti Imran binti Imran lan Maryam binti Imron ibunya Saidina Isa alaihi salam. Kada koy mengkene keterangan fil Jawahir li Samarkandi. Wa gola dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayu mamra'atin utawi dindine wong wadon matat kang mati sapa <tik> imra'ah wa zaujuhal kalai utai bojolanange imraiku anhasangka imraiku rodin wong kang mana-mana ada perempuan suaminya mati dalam keadaan ridha takhalat mongko melbu sapa imraah al jannata ing swarga masa bigi naserdone oh, wong-wong kang melbu pertama swarga Aimaa'id yaniha tegese sertane oleh nekani ne mar'ah bi baqiyatil ma'murati sisane pira-pira perintah agama wa tajannubil manhiyati lan ngedoi pira-pira larangane agama ya tidak cukup banyak taat pada sang suami tapi juga menjalani syariat agama agama rawang radakan wa ing hadis apa turmudi wa hakim anu misramata qala nabi sallallahu alaihi wasallam ida salat nalika gelem lakoni salat sopal maratuang wong khom khamsaha ing limang wetune marail maktubatu tegese kang den kenal khom khamsu kang lima wa somat gelem poso sapa -so po marah eng ing bulane Ramadan Aya Ramadan tagezab bulan Ramadan goiro ayamil haidi sakliyane dina haid hadira oleh wanifazilan lifas ing kana lamontana konifas wahafidat lan gelem ngrekso sapa marafar jahang parjine mar'a a min wati ghairi haliniya sangka dijimak sakliyane bojone mar'a Barang Jawa perempuan mau sholat sembahyang lima waktu puasa Ramadan menjaga farjinya wa atau atlan taat azaujain bujulan nangi mar'a, fi gairi dalam saliane maksiat kila mongko diucap nolah kedua imroa udah kuli melbuah sirawatan suar komin ayi abu'abin songkok pintu Al jannati swarga sikti karep sira disuruh masuk oleh malaikat dari pintu mana saja di dalam surga wa dhalika utawi mengkuno-mengkuno min ayi ab abwabin syiddil ikrami krana mulyakna lahamaring mar'ah Rawang rataken we hadits al-imam ar Ahmad radhiyallahu anhu Wajah atlan tu muka sopai muratun mengwatan nila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakolat mengkong ucap imroh ya Rasulullah. Ana utawi ingsun iku wa fidatun nisa'i utusane pira-pira wadon Nabi mohon maaf saya datang ke sini saya ini utusannya perempuan-perempuan yang ada di belakang saya Rasulullah hunadati utusan ini sa'ilai kadumateng panjenengan li as'aladra ponta koningsenka yang panjenengan an-nosi bihina songko bagian ini sa'minal jihati songko jihad. Kami disuruh teman-teman...